Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ada di Bali dan mau wisata ke Pantai Pandawa ya guys, tanggal 7 Januari guys. Ini lokasi menuju Pantai Pandawanya seperti ini, indah banget guys. Sumpah indah banget guys pemandangannya ya. Itu lihat ada tulisan Pantai Pandawa, itu pantainya sangat luas banget. Ih, keren banget guys, sumpah guys. Ah, seperti apa kondisi pantainya itu seperti apa ya? Ikuti perjalanan saya teman-teman di hotel. Wih, guys. Amazing guys, sumpah guys, keren banget sumpah. Pemandangannya nih, wah, mantap bang. Mantap, kayak di mana ini, di Samudra Hindia apa Samudra Atlantik apa Samudra apa ya guys ya. Wih, keren banget nih ada angkutan nih guys ya, luar biasa guys. Itu pantainya seperti itu guys tuh. Wow, keren banget, keren tuh guys. Pantainya guys, ini nih mau menuju lokasi pantainya sendiri ya guys ya, Pantai Pandawa guys. Coba lihat ya. Wah, ini bis-bis banyak banget pengunjung ya, para pengunjung. Nah, sebelum ke ini juga ada patung-patung ini guys nih tuh. Ada patung Arjuna guys, sebelah kiri sini patung Arjuna guys. Patung Arjuna, terus ada patung apa lagi sana tuh ya. Ada patung-patungnya ternyata nih. Nih, Pantai Pandawa guys. Mantap guys. Nah, ini kalau ke kanan itu ke Rooster Fish ya, tempat makan guys ya tuh guys. Nah, ini tempat parkir juga mobil di situ, bis gitu. Nah, ini ke tempat apa namanya, ke pantainya sendiri guys. Yuk kita ke sana. Wow, keren banget guys pantainya guys. Nah, selain Hotel Pandawa, selain Pantai Pandawa ada juga namanya Pantai Melasti yang tidak kalah keren guys ya. Guys, coba kita deketin ya ini pantainya ya. Tebing-tebingnya, keren banget guys, sumpah. Ini di luar-luarnya guys ya, untuk turun ke Pandawanya sendiri. Ini bisa parkir di sini guys ya, parkir di sini. Nah, ini Pandawanya di sini. Ke apa namanya? Nah, ini gerbangnya masuknya ke sini kali guys ya. Apa bukan ya? Mana ya gerbangnya ya guys ya? Ini di sini guys, masuknya di sini lewat sini guys. Ya. Tuh, tempatnya guys. Keren ya. Nanti kita masuk ya guys, lihat-lihat ya. Oke, alright. Tuh guys, sekilas ya. Nanti ada tebingnya, keren banget guys. Tebingnya keren banget, sumpah guys. Nah, nanti saya akan ke bawah ya guys. Coba ikuti perjalanan saya di Pantai Pandawa guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 7 Januari 2022. Nah, saya lagi makan di Rooster Fish ya, lagi makan siang, dan saya mampir dulu ke Pantai Pandawa guys. Ini view-nya seperti ini ya guys ya. Keren banget guys, sumpah keren banget. Ini pintunya bisa dari sebelah sana sebenarnya guys. Saya bisa masuk, bisa dari Rooster Fish, bisa masuk dari sebelah sana. Tuh guys. Ih, keren banget tuh Samudra Hindia guys ya, pemandangannya. Wow. Keren sumpah guys. Keren banget. Nah, sekarang mau ke sana dulu, kemana dulu ya guys ya? Apa mau ke saung dulu guys ya? Turun dulu dah yang jelas. Nah, saya mau turun lewat sana nih, ada Pantai Pandawanya guys ya. Ini turun di sini dulu deh. Yuk, kita turun. Ada orang yang lagi mandi guys. Kebetulan hari ini tidak terlalu ramai ya guys. Jadi emang asik buat, tapi lumayan bersih pantainya guys. Jadi di Bali itu ada Pantai Pandawa, ada pantai Pantai Suluban juga ada guys, katanya keren juga guys. Terus ada pantai apa lagi ya? Yuk kita turun dulu deh supaya tidak penasaran turunnya dari sebelah sana. Ini agak bahaya nih guys, batu-batu ya. Di sebelah sana aja guys. Oh, indah banget guys, sumpah guys. Dia warna-warni guys ya, warnanya itu ada dua warna. Jadi kalau misalkan di Pantai Pandawa ini biasanya para wisatawan domestik banyaknya ya guys. Nah, satu lagi itu pantai Melaski apa? Nah, itu ya satu lagi guys. Panasnya guys, panas. Guys, oke kita turun ya guys ya. Kita turun. Saya akan turun di pantainya guys ya. Turun di pantainya. Ini seperti ini suasananya. Sumpah keren banget guys. Pasirnya seperti apa ya? Pasir putih ya. Ya guys.
Ayo kita jalan supaya tidak penasaran. Waduh, ay, keren banget guys, sumpah. Nanti kita mendekatin bibir pantai ya guys, di Pantai Pandawa guys. Aduh, jalannya lumayan juga nih guys. Keren sumpah nih guys. Ini lihat air laut. Nah, ombaknya tidak terlalu besar tapi bersih guys, bersih. Ombaknya gak ada sampah guys. Hari ini cukup panas sekali ya guys. Lumayan panas, panas kalau menurut saya. Pantai Pandawa guys, keren banget. Warna airnya guys, keren banget guys, warna biru. Biru, mantap guys. Keren banget. Di Pantai Pandawa sudah banyak guys ya. Nah guys, coba lihat nih guys, airnya bening banget guys. Nah, ayo kita lihat selusurnya guys ya. Wow, ombaknya guys. Pantai Pandawa yang ada di Bali guys. Lihat ombaknya tidak terlalu besar tapi warnanya biru kayak gitu guys. Indah banget guys. Keren banget, ada bule-bule cantik yang lagi Wow, keren banget. Di atas sana bukit-bukit dan jadi teman-teman yang mau ke Pandawa bisa lewat sini juga guys. Bisa lewat sini jalan-jalan raya gini. Bisa juga dari tadi rooster fish ya, kalau mau makan bisa langsung turun ke pantai. Nah itu rooster fishnya guys di sana, ayo kita balik lagi ke rooster fishnya guys ya. Keren banget guys. Guys, sumpah indah banget guys pantainya. Pantai Pandawa, Pantai Melas. Nah, apa satu lagi ada bukan? Apa nih guys? Juga guys, benar sumpah guys, satunya guys, nanti saya kesana ya guys. Pasirnya putih banget guys, putih banget, lihat ombaknya guys. Waduh, mantap guys, Pantai Pandawa guys, mantep Pantai Pandawa nih guys. Sekilas tentang Pantai Pandawa guys, kita selusurin sampai ujung sana guys, kita jalan yuk. Wah, keren banget guys. Sampai ke rooster fishnya guys ya, sampai ke sana kita jalan ya guys ya. Aus, panas. Yang sangat indah di Pantai Pandawa. Tapi kalau malam kayak sore hari dia langsung naik ke atas nih air nih guys. Ya guys, batuan. Nanti kalau malam hari dia naik guys ini airnya.